Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ganyo File semua, dimanapun berada sedang kau sinyal. Semoga sehat selalu. Sore ini saya mau membahas pipa distribusi BBM atau fuel. Nah, ini dia. Di pipa ini ada pentil, ya. Ini yang saya pegang nih, saya buka tutupnya. Seperti pentil sepeda motor. Nah, ini. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya ketika kita mobil tidak mau hidup, tapi di kontak on, lalu ini dipencet tengahnya nih, keluar bensin. Nah, itu berarti pompa fuel masih normal, tapi ada masalah di sektor lain seperti misalnya pengapian atau di sensor-sensor TKP. Jadi untuk mendetek fungsi dari fuel pump. Oke, lalu apa lagi fungsinya? Oke, lalu apa lagi fungsinya selain untuk mengecek kondisi fuel pump? Mari kita saksikan bersama. Jadi selain fungsinya untuk ngecek fuel pump, juga fungsinya kita bisa memberi treatment untuk injektor. Jadi kita bisa memasukkan cairan injektor cleaning lewat pentil ini. Oke, sekarang saya akan cabut hose fuse atau sikring fuel pump. Keras ya. Ya, setelah fuel pump dicabut, mesin mati. Oke, setelah mesin mati, kita coba di sini, kita tusuk. Ya, bensinnya nggak muncrat ya. Bensin tidak muncrat karena pompanya mati. Lalu kita pasang ini. Ya, kita pasang ini. Ini adalah selang pompa sepeda. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, kita hubungkan dengan injektor cleaner. Seperti ini. Lalu kita pencet. Sampai bertekanan, ya. Setelah itu pompa kita hidupin lagi, mobil kita hidupin lagi. Ah, dia hidup, kita pencet lagi biar hidup terus. Ada sampai batuk-batuk, ini berarti sudah masuk injektornya. Nah, setelah ini kita buka ya. Nah, ini dia. Lalu kita pasang lagi fuse, apa namanya, fuse fuel pump. Ya, lalu kita pasang lagi ya sikringnya fuel pump.
Dan hati-hati. Ya, sudah kita pasang lagi ya. Nah, oke teman-teman, setelah mati mesinnya, nah, tadi selang pompa ini dilepas. Sekarang kita sudah pasang tadi ya, pasang fuse well pump ya. Sekarang kita offkan kunci kontak dan kita buang ini nih. Kita pencet. Ya. Kita pencet ini sambil kita kasih tisu ya, supaya muncratnya ke tisu. Sampai apa namanya? Muncratannya berhenti. Ya, karena pompanya sedang dimatikan kan, kunci kontak sedang off. Ya, nanti setelah itu baru kita onkan lagi pompa. Nanti isi lagi, nanti kita buang lagi dengan tisu seperti ini, ya. Ini karena saya sendiri, saya nggak bisa bikin videonya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Bensin yang keluar dari sini. Ya. Nah, setelah bersih, semua udah sekitar 2-3 kali, baru dikontak out lagi, ya. Dan kita start mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih agak berdebat ya, karena masih campur dengan apa? Cleaner injektor. Ya, kita diamkan sampai dia idle. Ya, jadi kita tunggu beberapa saat ya sampai idle, sampai tidak ada getaran sama sekali, artinya sudah isinya sudah bensin semua ya, sudah fuel semua, tidak ada lagi injektor cleaner. Ya, oke kawan-kawan, bisa mencoba membersihkan pipa ini dan juga injektor tanpa melepas injektor, tanpa melepas pipa. Hanya dengan menggunakan ini ya. Apa nih, selang pompa sepeda ya. Kalau beli di pasaran 10.000 dan disambungkan dengan selang injektor cleaner. Jadi tinggal tancap di sini. Ya. Dan ditekuk supaya mengunci. Oke, teman-teman semua, sahabat semua, sampai di sini. Jangan lupa subscribe, komen, dan bila ada pertanyaan silakan tulis di komen. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.